di sekitaran Pulutan Kabupaten Semarang, tepatnya di persawahan Jalan Baru atau JB. Di sini hampir setiap sore pasti ada banyak sekali anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua yang sedang melakukan main layang-layang. Di sini sudah menjadi tradisi ketika sudah waktunya tiba pasti banyak sekali layang-layang yang berterbangan, dan di sini banyak sekali pedagang kopinya juga sambil menikmati indahnya pemandangan gunung-gunung. Permainan tradisional layang-layang sering kita mainkan waktu kecil, baik dari tanah lapang dan area persawahan. Kita bisa menghabiskan waktu berlarian berupaya agar layangan bisa terbang. Panas matahari pun tidak bisa mengalahkan keasyikan bermain layang-layang bersama teman-teman. Anak-anak biasanya bermain layang-layang setelah pulang sekolah sampai sore hari menjelang waktu maghrib. Kalau melihat permainan ini menjadi ingat masa kecil. Kalau kamu sahabat Sabumi pernah bermain layangan kan? Tahukah kamu, permainan tradisional layang-layang terus dimainkan hingga sekarang. Dari anak-anak hingga orang dewasa, permainan layang-layang sangat disenangi masyarakat.